hati tidak mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah bukannya sembah berhala, batu, kayu, bulan, bintang dan lain-lain yang seangkatan dengannya. Kita dunia juga mempersekutukan Allah, tapi dalam keadaan kita tak apa. Jadi ada sekutu yang zahir, ada sekutu yang batin. Ini penyakit kita. Semua ini diperolehi bila kita kenal diri, kenal Allah, dan kita hiasi diri kita dengan jiwa yang bertakwa, akan jadi selamat kita. Tanpa kenal diri, tanpa kenal Allah, jiwa yang tak bertakwa, kita jadi macam kasih selamat. Teman tahu kasih selamat? Peniup tak siapa yang masyur, satu ketiga dahulu. Ada isteri yang cantik, ada anak yang cerdik, tetapi ada ibu mertua yang kejam. Kasih masyur, kemasyuran kasih tak sampai ke mana. Isteri cantik dikebah orang. Hasil daripada kezaliman yang dilakukan ibu mertua. Last kali tengkat cerita, siapa yang menyelamatkan kasih? Cucuk mata sendiri yang gapu. Siapa yang menyelamatkan kasih? Nasib baik ada combi anak mami. Siapa yang menyelamatkan kita, tuan-tuan? Kita sendiri yang menjadi penyelamat pada diri kita sendiri. Kita faham, kita usaha, kita pertahankan amalan kita, keimanan kita, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan ini jalan selamat menuju akhirat. Kita kan diminta ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang bahagia, jalan kejayaan, jalan kejayaan dunia akhirat. Minan Nabi, jalan diri para Nabi, Yusuf Tiki, hati jujur setia kerana agama, anak Allah dan Rasulnya. Syuhada, sanggup berjuang, habis masa tenaga, jiwa raga jalan Allah. Fasolihi, maksimal ibadat, minimal maksiat. Kalau melakukan maksiat, mereka bertobat. Kerana hati nampak akhirat, hati nampak akhirat, hati nampak akhirat. Bahawa sudah mulia ikan rafiqah, untunglah, baiklah, bahagia lah orang yang menjadi pengikut kepada mereka-mereka ini. Jawapannya kita yang menjadi pengikut pada Nabi Siddiqin Salihin Syuhada itu. Jawapannya kalau tak pada kita, baikannya tuan-tuan ditibani Allah. Ni mak-mak, mama, adik-adik, kakak-kakak yang pakai tudung kecil, terpakai tudung sakit, terpener yang wali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Nabi kecil hati yang kita, kita maaf saya cakap. Kalau ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik tak nak ikut pada saya, Jangan sampai menyesal di hari muka. Saya ulang sekali lagi, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik kita yang pakai tudung kecil, pakailah tudung sakit. Sebenar kecintaan kita pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pakai yang padat, yang ketat, yang sentat, luas-luaslah pakaian kita. Kan bila kata ustaz kata tak boleh pakai seluar, kan dia kata kita jumpa pula. Bila kita pergi pakai seluar, kan dia pakai ketat, padat, sentat, seluar. Yang penting menutup aurat, terpandukan syariat. Ni abang-abang kita ada isa rukun, kawasan masjid pun ada isa rukun. Tinggallah mokok bukti cinta Nabi. Mokok tu haram, bukan haram kecil, haram kering, haram basah, haram jadah. Buat apa kerja haram jadah? Sembelih maulid Nabi. Kalau nanti tak semayang tu semayang. Tak semayang, semayang tak ikut waktu, cukupkan waktu. Semayang ikut cara Nabi SAW. Tak ada ilmu belajar, tak ada buku baca, buku-buku saya. Kita dah buat semak solat kat sini kan, daripada satu sudut, dua sudut. Buku saya ada baca. Ada duit beli, tak ada duit dia beli. Benar pilihan raya yang ke-13. Tak ada kaitan yang pilihan raya pun tuan-tuan. Tapi kita nak mencerdikkan hati, nak memurnikan budi. Inilah jalan untuk kita pulang. Dan pulang kepada iman, pulang kepada takwa, dan kita berani melakukan perubahan. Kalau ada orang kata kita jahat pun, kata kita nak jadi baik, lagi kuat orang kata, lagi kuat godaan, mesti kuat daya tahan kita. Yang berubah hal kecil-kecil sikit. Ni hak banyak berhutang, hak banyak berhutang tuan-tuan. Banyak berhutang bayar sikit-sikit. Ini perubahan. Hak banyak cakap menyumpah, cakap menyumpah, mati orang, mengumpat, buat tupak, tak sampai hari raya lagi. Tinggalkan benda-benda tak bermanfaat. Kalau kita nak lihat cantik cerita tampannya Islam kita, nak lihat siapa tuan-tuan? Lihat Remy Ishak. Nak lihat Arun Aziz. Tuan nak lihat Mirofah. Itu manusia. Kita nak lihat cantik jelita tampannya Islam kita, nanti kata
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, daripada keceritaan ketampanan Islam seseorang, dia meninggalkan benda yang tak bermanfaat baginya, bagi urusan dunia, bagi urusan akhirat. Berani berubah? Hello? Berani berubah? Berubah bukan katakan apa? Berubah bukan katakan ahli ke masjid. Berubah diri sendiri yang sanggup mengenal Allah. Kerana kita nak cari rata Allah, tuan-tuan. Nak cari rata Allah. Tapi jangan lupa keredaan manusia. Tengok anak isteri kita, apa yang kita sumpangkan untuk mereka. Tengok pada mak bapak kita, jiran tetangga, rakan pejabat kita, apa yang kita sumbangkan untuk mereka. Tengok pada masjid kita, tuan-tuan. Tuan-tuan ahli karya, berapa sen yang tuan-tuan sumbangkan untuk pembangunan masjid? Lu bikin lah sendiri. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kira kesimpulan malam ini, balik, lu fikir lah sendiri. Sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah, lu fikirlah sendiri. Sejauh mana perangai kita menepati kehendak sunnah Rasulullah SAW, lu fikirlah sendiri. Sebagai bapak, sejauh mana kita mampu bertindak sebagai anak, sebagai ibu, sebagai bapa yang menepati ciri-ciri Rasulullah SAW, balik, lu fikirlah sendiri. Sesungguhnya tuan-tuan, kita hidup ini antara dua. Silap sikit, dosa. Betul, pahala. Kita duduk atas petak ni, duduk nampak macam pahala, tapi kalau duduk kena riak, nampak dosa. Tuan-tuan duduk di sana walaupun dia belakang, tapi hadirkan ikhlas, ingatlah itu pahala. Itulah kehidupan kita. Sikit silap, dosa. Sikit betul, pahala. Pilih antara dua. Tuan-tuan bercakap baik, dapat pahala. Senyap, dapat pahala. Tapi kalau banyak cakap buruk, dosa yang dapat. Itulah sebenarnya yang kita nak daripada kehidupan yang berlandaskan kepada Rasulullah SAW dari sunnah baginda yang telah kita bincangkan pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Zahian, dan terima kasih juga kepada Ustaz Zulkifli yang telah berkongsi ilmu pada kita malam ini. Terima kasih sekali kepada perempuan dan tuan-tuan yang memberikan komitmen dan memberikan ruang untuk kita sama-sama berkongsi ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan insyaAllah kita bersua di syurga nanti, insyaAllah. Doa-doakan dan berusaha itu. Kali lagi kembali kepada pengurusi majlis, aku lukau lihat wa'asallahu'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.